طيب، بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. ما بعد، kita lanjutkan pelajaran tahfidz kita masih pada surah Al-Insyiqaq, ya, terakhir ayat ke-5, ya. Sekarang masuk pada ayat ke-6. Silakan dibuka surah Al-Insyiqaq, ya. Juz 30 halaman 589. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك. Kalau misalkan nggak kuat, boleh di wakaf, ya. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbik. إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. Perhatikan kalimat ya ayyuha. Di sini ada ya a. Ada mat wabi'i, ya, bertemu dengan huruf hamzah dalam apa? Dua makna. Ini namanya mat jaiz, ya. Panjangnya boleh 2, 4 sampai 6 harokat, ya. Kemudian ayyuha, di sini ada nabr, ya. Ada nabar, ada sedikit suara meninggi, ya. Kondisi nabar ini ada beberapa, ya. Ada beberapa kondisi, ya. Coba buka halaman. Ada yang buka apa? Bawa buku metode Imam Syafi'i, silakan dibuka halaman
tentang nabr. Apa itu nabr? Halaman 83, ya silakan buka halaman 83. Mengenal an-nabru, ya, nabr adalah menekan bacaan pada huruf tertentu sehingga suaranya lebih tinggi dari huruf lainnya dengan tujuan menjaga huruf dan makna, ya. Jadi nabr ada 5 kondisi, ya. Yang pertama yaitu ketika waqaf pada huruf bertasydid, ya, selain huruf gunnah, ya, dan huruf qalqalah. Contohnya al-hayyu, al-hayy, ya. Atau mustaqid, ya. Dan wabilwafatul, fatul, ya, ada sedikit suara meninggi, ya. Kemudian yang kedua yaitu ketika huruf waw dan ya bertasydid didahului dhamma atau fathah atau kasrah, ya. Ketika huruf waw atau huruf ya, ya, bertasydid, contohnya al-quwwah, al-quwwah, bukan dibaca digunakan, ya, bukan al-quwwah tapi sedikit ada suara meninggi, al-quwwah, ya, bukan uwa, ya, tapi uwa, ya, dihentakan. Kemudian qawwamina, bukan qawwa, qaw, ini guna, ya, tapi dihentakan qawwamina, qawwamina, ya. Kemudian sayyarah, ya, bukan digunakan, bukan sayya, sayya, ya, tapi dihentakan, ditekan sayyarah, sayyarah, ya. Kemudian syaruqiyya, bukan syaruqi, ya, ini guna, ya, tapi dihentakan syaruqiyya, ya. Dan iyyaka na'budu wa iyyaka, ya, ini terkadang banyak kali, ya, kesalahan ketika mengucapkan iya ini ditahan, ya, seperti guna iyyaka na'budu wa iyyaka, ini guna iya tapi ada suara meninggi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian yang selanjutnya itu intiqal, ya, berpindah dari huruf mad ke huruf bertasydid, ya. Contohnya di surah Al-Fatihah walamulin, bolin, ini nabr, ya. Kemudian yang terakhir atau waqaf pada hamzah didahului mad dan lin, as-sama, ini nabr, as-sama, ya, su, ya. Kemudian yang terakhir alif tasniyah, ya, kata ganti untuk dua orang ketemu dengan hamzah wasal, ya, falamma dzaqa, dzaqa, ini nabr, ya. Maka di sini kalimat ya ayyuha ini di ada suara meninggi atau ditekan, ya, ya ayyuha, ayyuha, ya. Kemudian kalimat ayyuha di sini hakikatnya ada matobihi, ya, akan tapi bertemu dengan alif lam, ya, maka matobihnya dihilangkan, jangan sampai dibaca panjang tapi langsung melebur ke huruf selanjutnya ayyuhal, ya, bukan ayyuhal, ya, tapi dibaca pendek. Kemudian insan, ya, insanu, ya, ada nun sukun ketemu dengan sin, ini namanya ikhfa, ya, ikhfa hakiki, ya. Kemudian bertemu dengan sin, sin memiliki sifat istifal, ya, tipis, maka ikhfanya juga tipis, ya, insanu, ya. Dan jangan sampai terdengar vokal e, ya, eng, eng, ya, tapi perjelas pada harokat kasroh i, insanu, i, ins, bukan eng, ya. Kemudian innaka, di sini ada gunnah, ya, nun bertasydid ditahan, ya, innaka, ya. Kemudian kadihun, ya, ka juga ada mad
harokat kadihun ila. Perhatikan huruf ha di sini harokatnya mengatain ya tanwin buat tambahan hamzah, hukumnya apa? Hukumnya apa? Idhar halki ya. Nah, ketika mengucapkan idhar halki maka perhatikan pada nun sukun atau tanwinnya ya, jangan sampai ada suara pantulan ya, seperti kol-kolah kadihuna kadihuna ya, tapi kaidahnya nun sukun masih mengandung gunah ya, ditahan kemudian dimasukkan ke rongga hidung kadihun i kadihun i un ya, ditahan. Kemudian ila rabbik ya, di sini ila dipanjangkan wa harakat rabbik ya, ba-nya ditekan karena ada tanda tasydid, dan rabbik ya ketika waqaf maka kaf-nya disukunkan ya, kadihun ila rabbik ya. Coba kita ulang lagi ya ayyuhal insanu in innaka kadihun ila rabbik ya. Iya-nya di sini di tekan ya, ayyuha ya ayyuha ya, ada suara meninggi. Kita ulang lagi ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbik innaka kadihun ila rabbik bika kadhan famulaqi inna ya. Baik, perhatikan kalimat kadhan ya, ada huruf dal sukun, hukumnya apa? Qalqalah apa? Sughra atau kubra? Kenapa sughra? Ya karena bacaan kita masih wasol ya. Maka perhatikan dalnya enggak boleh ada saktah ya, yaitu berhenti tanpa nafas kad ha ya. Tapi dialirkan suara kita mengalir kad ha ya, bukan kad ha, ini berhenti tanpa nafas namanya saktah ya. Tapi dialirkan suara kita kadha kadha ya, bukan kadha kadha, ada berhenti sejenak ya, ini dihilangkan tapi dialirkan suaranya kadha kadha ya. Kemudian ha fa mulaqi ya, ada tanwin bertemu dengan huruf fa, hukumnya apa? Ikhfa hakiki ya, perhatikan ya, ikhfa ini di ditahan ya, karena ifa mengandung gunah ya, kadhafa ya. Kemudian ketemu dengan fa, fa ini memiliki sifat istifal maka ifanya ikut tipis ya. Kemudian fa mula la juga dibaca panjang dua harakat karena ada mad tabii fa mula qi. Ini perhatikan pada huruf qaf ya, qaf jangan sampai ada nafas yang mengalir ya. Kalau misalkan ada nafas yang mengalir bisa berubah menjadi huruf kaf ya, fa mula ki ya, tapi kaf memiliki sifat syiddah ya, memiliki sifat syiddah dan jahar ya, fa mula ki ya. Dan yang kedua nggak boleh berada di tenggorokan, fa mula ki ya, bukan ki ya, fa mulaqi ya, qi ya, kemudian qi ya, di sini ada hukum apa? Mad arif
lisukun, ya. Ada mad arid lisukun, ya, dipanjangkan. Ya. Kita ulang lagi. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbik. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. فأما من أوتي كتابه بيمينه فأما من أوتي كتابه fa'amma jin ada mim bertasdid ya guna ya ditahan kemudian ma dipanjangkan dua harokat ya man utiya ada nun sukun ketemu dengan hamzah hukumnya apa idhar ya ditahan nun sukunnya man u ya kemudian utiya u dipanjangkan dua harokat ya kitabahu ta juga dipanjangkan dua harokat ya karena ada mad tabi'i ya ini harokat fathahnya ke atas ya ini menandakan adanya mad tabi'i dipanjangkan dua harokat kita bahu ada hukum apa di sini mad mad sila sughra apa kubra mad sila sughra ya karena ada hadomir mudzakkar mufrad dan huruf sebelum dan setelahnya berharokat ya, dan setelah hadomir bertemu dengan huruf selain hamzah maka panjangnya dua harokat ya. Atau kita melihat dari tandanya biasanya doma seperti angka 9 ya, tapi ketika mad silah maka domahnya seperti angka 6 terbalik ya. Ini salah satu tanda mad silah ya. Atau biasanya kalau misalkan kasroh kasrohnya ke atas ya bihi biasanya kasrohnya ke atas atau ada waw kecil di bawahnya ya atau ada ya kecil di bawahnya setelah domir ya. Ini tanda-tanda penulisan mad silah kenapa kalau mad silah sughra dua harokat ya kalau mad silah kubra ya coba dibuka halaman tentang mad silah halaman 61 ya mad silah sughra ya apabila ha dhamir berharokat kasrah atau dhammah sebelum dan sesudahnya bukan sukun ya setelahnya tidak bertemu dengan huruf hamzah cara membacanya dipanjangkan dua harokat ya ini masalah sughra ya kemudian di sini ada catatan ya khusus pada surah az-zumar ya pada ayat yarullahu lakum ya di sini
hakikatnya ada masilah sugro, ya, karena memenuhi syarat-syarat, akan tapi tidak dibaca panjang menurut riwayat Hafiz, ya. Ini di bawahnya ada catatan, ya, pada kalimat yasbuhu lakum, ya. Ini ada masilah, ya, karena hadomir mudzakkar mufrad sebelum dan sesudahnya bersarafat, ya. Ini memenuhi syarat, ya, akan tapi ini pengecualian, ya, tidak dibaca panjang menurut riwayat Hafiz, ya. Nah, sedangkan masalah kubra, ya, pada halaman 63, ya, pada poin ketiga masalah kubra, ya, atau masalah tawila, ya, apabila hadomir bertemu dengan hamzah, ya, panjangnya 4 atau 5 harokat, ya, panjangnya 4 sampai 5 harokat. Ya, jadi ketika kita menemukan hak domir, ya, kalau misalkan dari sisi kaidah, apa kepanjangan, maka bisa dilihat dari sisi tanda-tanda penulisan, ya. Biasanya bomahnya ini terbalik, ya, seperti angka 6, ya, atau kasrohnya ke atas, ya, biasanya kasroh ke samping, ini ke atas, ini menandakan panjang, ya, masilah sughra atau kubra, ya. Baik. Kemudian kita bahu, ya, biyamini, ya. Biyami di sini mi dipanjangkan dua harokat, ya, biyamini ini dibaca pendek, ya, karena tidak, karena bukan mad arid disukun, ya, karena syarat mad arid disukun yaitu ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang sukun, ya, akan tapi ketika diwasolkan, ya, maka menyambung dengan ayat berikutnya hal tombolnya dibaca panjang, ya, biyaminihi, ya, biyaminihi, ya, hal tombolnya dipanjangkan. Kalau misalkan kita mau menyambung dengan ayat berikutnya, akan tapi ketika waqaf maka kaidahnya itu huruf terakhirnya disukunkan, ya, biyamini, ya. Baik, kita ulang lagi. Fa amma man utiya kitabahu biyamini. Fa sawfa yuhasabu hisaban فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا Perhatikan kalimat fasaufa, ya, huruf fa, ya, kesalahan ketika mengucapkan huruf fa sekali merapatkan kedua bibir dengan sempurna, ya, sehingga tidak ada celah nafas untuk keluar, ya, fa, ya, tapi makhrajnya itu bibir bagian bawah, bagian dalam, ya, menempel pada ujung gigi seri atas, ya, fa, fa, ya, bukan dibaca pa, ya, dirapatkan kedua bibir bagian atas dan bawah pa, ya, tapi fa, ya. Kemudian fa saufa, ya, sau, sini ada mad lin waw sukun sebelumnya fathah, ya, perhatikan ketika waw sukun sebelumnya fathah dan sampai terdengar vokal o, ya, fa saufa sau, ya, tapi dimonyongkan kedua bibir dengan sempurna fa sau sau, ya, karena waw ini umul madzum induknya dhammah, sedangkan kaidah mengucapkan dhammah yaitu dimonyongkan kedua bibir, ya, sau bukan sau fa sau fa sau, ya, bukan dibaca o, ya, tapi dimonyongkan kedua bibir fa sau fa, ya.
Kemudian yuhasabu ha. Ha ini berada di tenggorokan bagian tengah, yang enggak boleh ada gesekan di tenggorokan ya. Ha ha ya, tapi ha ya, dialirkan nafas dan suara. Yuhasabu ha ya. Kemudian dipanjangkan dua harokat ya. Yuhasabu. Kemudian hisa hi juga enggak boleh ada rak ya. Hi hi ya. Yuhasabu hi ya. Hisabai ya. Hisa ada mad tabii ya pada huruf sin, dipanjangkan dua harokat. Hisabai ya. Kemudian ada idgham bi gunnah ya. Berarti kan ketika mengucapkan idgham ini kaidahnya dileburkan ke huruf selanjutnya, nun sukun atau tanwin, dileburkan pada huruf selanjutnya, kemudian ditahan dan dimasukkan ke hidung ya, karena idgham bi gunnah ini ya masuk ke hidung ya. Al khaysum hisabain bai ya. Kesalahan ketika mengucapkan idgham bi gunnah, yang pertama tidak ditahan dan dia sempurna di mulut, hisabai, tapi diusahakan masuk ke hidung, hisabai bai ya, masuk ke hidung. Kemudian yasiro ada mad tabii ya, dipanjangkan dua harokat. Ro di sini ada mad apa di sini, mad iwad ya, karena ada ya ada tanwin ya, bertemu dengan alif dalam keadaan waqaf ya, ada tanwin ya fathatain ya, bertemu dengan alif dalam kondisi waqaf ya, maka dipanjangkan dua harokat ya siro ya. Kalau misalkan mau diwasolkan, mau dilanjutkan ke ayat berikutnya, maka perhatikan pada huruf selanjutnya, ini hurufnya waw, maka bertemu dengan apa, masuknya ke hukum idgham bi gunnah ya siro wa ya, seperti itu ya. Kita ulang lagi. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Baik, kita ulangi dari awal. Idza samaa'u syaqqat. وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك ingat ketika wakaf maka huruf terakhirnya disukunkan. Innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqi. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih
فسوف يحاسب حسابا يسيرا Ya, satu persatu ya kita bangun nanti ke depan satu persatu dari ayat ke 6 sampai ayat ke 8 أعوذ بالله من الشيطان
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك diulangi ya ayuha ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbik innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi sampai huruf kaf ini ada jeda rabbika kadhan dialirkan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi fa'amma man utiya kitabahu biyamini kitabahu panjang fa'amma man utiya kitabahu pendek utiya kitabahu fa'amma man utiya kitabahu biyamini فسوف يحاسب حسابا يسيرا فسوف يحاسب حسابا يسيرا يا مرحبكم بابوس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها يا أيها يا panjang يا أيها الإنسان إلا ربك كدحا فمولاقي فأما من أوتي كتابه بيميني ulangi fa'amma man utiya kitabahu bi'amini فسوف يحاسب حسابا يسيرا
Pasau pa yuhasabu hisabai yasiro. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqi Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadahan Ulangi. Innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqi. Fa amma man utiya kitabahu biyamini. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, baru.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الإنسان إنك كافر. إنك كافر. Panjang. Full stop yang kedua. Ya أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك. إلى panjang. إنك كادح إلى ربك. إنك كادح. Panjang. إنك كادح إلى ربك. Innaka kadihun panjang. Innaka kadihun ila rabbika qadham famulaqi panjang. Ulangi innaka. Innaka kadihun ila rabbika qadham famulaqi. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك
والله يقادر الليل والنهار علم أن لا تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Allahu Akbar.
Ya, mana? Ulangi, a'udhu a'udhu billahi
jangan buru-buru bacanya, minas syaitonir rajim. Kadahan, ditahan. Insanu kadahan. Ulangi. Ya ayyuha. Yamini. Ditahan. Fa'amman. Fasaw. Ulangi. Fasawfa. Ulangi lagi. Fasawfa. Sekali lagi. Fasawfa yuhasabu. Yuhasabu punya dijelaskan. Tusakan bacanya pelan-pelan. A'udhu billahi. Ainya tekan a'udhu. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Ulang lagi. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbik. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ya barakallahu fikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقولون لي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان إنك كادح إنك كادح إلى ربك كدهن فأما من أوتى
utiya kitabahu biyamini. Fasawfa yuhasabu. Banyak enek. Fasawfa yuhasabu. Fasawfa yuhasabu hisab. Bunya enek. Yuhasabu hisabai. Fasawfa yuhasabu. Banyak enek. Fasawfa yuhasabu. Fasawfa yuhasabu hisab. Bunya enek. Yuhasabu hisabai. Fasawfa yuhasabu hisabai yasiro. Diulang lagi. Fasawfa. Fasawfa yuhasabu hisabai yasiro. Ya. Barakallahu fikum. Ustaz. Ya, mana? Dulu, Ustaz. Kenapa? Kalau mana dulu? Kalau berhenti di kadah, bisa enggak, Ustaz? Terus selanjutnya bila robita kadah sang pemulasi. Kalau lebih sempurna memang enggak diwakaf penghantuan. Soalnya saling kaitan. Jadi kalau mau wakaf ya. Kalau kadah juga masih belum sempurna ada pemulasi. Kadah aja gitu. Iya, malah apa kan kami di kadah. Kadah terus sang umat kalau misalkan masih kuat. Enggak kuat. Enggak apa-apa di kadah. Bukan di kadah. Nah, tapi ulangin lagi nya dari ila robika biasanya tuh. Atau inna ya. Inna kan biar lebih sempurna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbik innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Iya. Nah, kalau ini enggak ada domahnya. Ada ini tuh, Ustaz. Kenapa? Tandanya apa, maksudnya? Tandanya kalau misalkan domahnya enggak terbalik, biasanya waw kecil di bawahnya atau kalau kasrah ada ya. Kalau bukan tanda komanya itu juga ya. Kalau satu biasanya ada begini bentuknya ini berbeda. Ya. Kalau antum udah bagus, cuman masih kurang di sifat tebalnya. Apa? Maksud udah bagus, biasanya udah sempurna di tempatnya, cuman masih kurang di sifat. Sehat ada di sehat alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dialihkan syaitho. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhal ditekan ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbik kadhan famulaqi. Ulangi innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Panjang innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Enggak boleh pecah. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Jangan ragu-ragu. Famulaqi. Itu kaf.
ki ti ha ti ulangi innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi kurang panjang ti innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ya, barakallahu fikum. Ana tu ada Ahmad itu tapi belum jadi ini yang yang kami. Ma panjang a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syinnya disebarkan minas. Ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan dihentakan ayyuhal insanu. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun kanya panjang yang kedua innaka kadihun innaka kadihun illa rabbika innaka kadihun dibaca dengan jelas tandunya atau sukunnya kadihun ulangi innaka kadihun ulangi innaka kadihun bukan ulangi innaka kadihun illa ulangi innaka kadihun illa rabbika kadhan kanya pendek ila rabbika kadhan famulaqi illa innaka kadihun illa rabbika kadhan famulaqi fa amma man utiya kitabahu biyamini panjang ulangi fa amma man utiya kitabahu biyamini ianya pendek biyamini minnya yang panjang biyamini fa amma man utiya kitabahu biyamini ianya pendek minnya yang panjang biyamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira.
sawfa sawfa pendek fa sawfa yuhasabu fa sawfa yuhasabu hisab yashir sa si wan sha sa lagi sa si ha yasiro yasiro ulangi fa sawfa yuhasabu bunyinya pendek yuhasabu hisabai fa sawfa yuhasabu hisabai yasiro fa sawfa yuhasabu hisabai yasiro jelaskan huruf sin dan sampai satu kata sya sa si sa si dan ini hampir nempel ke ini semuanya bisa di bawah sa jadi nanti mendorong angin ke setelah ini gigi seri ada lubang ini sudah hampir nempel pak tapi nah, sampai nempel dia bertemu nanti angin ini keluarnya dari sini dari lubang antara di istri nah yasiro cuman udaranya di sebelah kalau di sebelah kan bisa berubah jadi shin yasiro ya selanjutnya di mana sekolah restoran a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya kadihun hun kadihun illa ila
innaka kadihun kadihun illa rabbika kadahan famulaki 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 wa amma man utiya utiya fa amma man utiya fa amma man utiya punya panjang utiya fa amma man utiya kita ulangi utiya kitabahu bi yaminih utiya kitabahu bi yaminih biyamini yang panjang biyamini utiya kitabahu biyamini minya panjang biyamini nggak panjang biyamini kitabahu biyamini 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 nggak panjang ninya biyamini biyamini nggak panjang nih biyamini bukan nih tapi nih 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 nah ulangi fa'amman fa'amman uti panjang utiya kitabahu biyamini 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 nggak panjang nih biyamini masih panjangan nih pak biyamini ulangi fa'amman utiya panjang fa'amman utiya kitabahu biyamini 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 fasaufa yuhasabu hisaban hisaban fasaufa yuhasabu hisaban yasiro cukup para kalau أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان إن innaka kadihun innaka kadihun innaka kadihun illa rabbika kadhan famulaki fa amma man ditahan fa'amman utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira hisaban fasawfa yuhasabu hisaban فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا kita cukupkan doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh